Letnan TNI Suharyanto bahwa pagi ini beliau sudah bertolak ke Lumajang tadi pagi pukul 6.20 dan saat ini sudah dalam perjalanan dari Surabaya ke Lumajang. Dari informasi komunikasi kami dengan beliau beberapa waktu yang lalu juga sudah terinformasikan ada beberapa hal. Pertama, untuk lokasi terdampak guguran awan panas itu ada di dua kecamatan, di 6 desa, kemudian dampak sembaran material abu vulkanik itu ada di 8 kecamatan. Kemudian untuk korban jiwa itu total 13 orang. Dari laporan yang kami terima dari BPBD per pukul 6.20 pagi tadi, itu yang teridentifikasi baru 2 orang atas nama Poniem, 50 tahun, dari Curah Kobokan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, dan Pawon Triyono dari Dusun Curah Kubuan, Kecamatan Pronojiwo. Sedangkan yang 11 lainnya masih dalam proses identifikasi. Untuk korban luka, yang pada umumnya adalah korban luka bakar, saat ini ditangani di puskesmas di lokasi terdampak. Ada beberapa puskesmas yang mengalami kekurangan alat peralatan untuk menangani korban luka bakar. Terhadap kondisi ini, BNPB sudah berkoordinasi dengan Pusat Krisis Kementerian Kesehatan